Jadi besok jam 4 sore aku dan Feren Lovely bakalan live Instagram bareng Alfamart, terus kita nanti share. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kabar duka kini datang dari Lesti Kejora, ya pasangan Rizky Bilar, yang dikabarkan akan tampil dan live di Instagram hari ini dengan Alfamart. Ternyata dikabarkan tiba-tiba drop dan jatuh sakit. Ya, kabar yang tak mengenakan, padahal kita sudah menunggu kehadiran Dedek Lesti yang udah menyampaikan dari kemarin akan live pada jam 4 hari ini. Kemudian acara tersebut di cancel oleh si Dedek secara pribadi. Ia mengunggah dalam Instastory pribadinya yang mengungkap kondisi terkini darinya. Hai Lesti Lover, mohon maaf dengan berat hati IG live Dedek sore ini pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Feren Lovely dan Alfamart harus ditunda dulu ya, karena kondisi kesehatan Dedek saat ini sedang tidak fit. Secepatnya akan diinfokan kembali mengenai IG Live bersama Feren Lovely dan Alfamart. Terima kasih atas pengertiannya ya Lesti Lover, kata Lesti dalam unggahan di Instastory pribadinya. Ya, sebelumnya Winnie pun juga mengabarkan, manajer kreatif dari Indosiar mengabarkan bahwa Lesti kurang fit dan harus istirahat. Ya, kita doakan saja semoga si Dedek ini bisa pulih seperti sedia kala, sehingga kita yang selalu menunggu kapal cute kita ini, penampilan Lesti dan Bilar, bisa menyaksikan romantisme mereka berdua. Ya, memang bagaimana tidak, kita memang selalu mengungkap, menyebut mereka adalah couple cute kita. Ya, kemarin Bang Bi sakit, tiba-tiba sekarang Dedek Lesti yang sakit. Wow, memang benar-benar mereka itu kapelan. Sakitnya pun kapelan. Ya, tapi itulah guys, kabar terbaru dari update terbaru Dedek Lesti. Jadi kita doakan hal yang terbaik bagi keduanya. Semoga mereka cepat dipulihkan, baik Bang Bi juga dan si Dedek Lesti, sehingga kita bisa nonton kekiutan dan kebaperan yang diakibatkan oleh kemesraan, romantisme, kelucuan, serta kegesrekan hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin memikat hati kita semua. Itu saja dari kita. Jangan lupa bagi kalian yang masih bersetuju di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat, tak harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita. Dan jangan lupa juga share pada pasangan kalian agar kalian tak hanya baper sendiri ya guys ya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.